pelajaran berharga jangan arogan, belum tentu kecil itu lemah. Video viral detik-detik seorang pria berbadan kekar ambruk saat terkena sekali pukul pria bertubuh kecil dan menjadi perhatian warganet. Pria berbadan kekar akhirnya harus memetik pelajaran berharga dari perbuatan arogannya. Hanya dengan satu pukulan saja, pria bertubuh kecil ini mampu merobohkannya. Memiliki bodi tubuh besar atau lebih besar bukan berarti tidak terkalahkan. Jangan pula kamu meremehkan orang-orang yang memiliki badan lebih kecil. Salah satu contohnya adalah sebuah video yang menarik dan tengah viral ini. Sebuah video rekaman CCTV yang tengah viral diperbincangkan masyarakat dunia. Mengutip South China Morning Post, rekaman CCTV ini diambil dari sebuah game di Tiongkok pada April 20, 2019 kemarin. Seperti terlihat dalam video, ada dua orang pria yang tengah beradu mulut di dalam game. Perselisihan ini bermula ketika sang pria berbadan kecil tak sengaja menabrak seorang instruktur game saat berjalan. Ketidaksengajaan itu dianggap oleh instruktur game berbadan kekar sebagai suatu pelecehan. Akhirnya mereka tampak beradu mulut seperti yang terekam di dalam video CCTV. Beberapa kali instruktur game terlihat menampar pria berbadan kecil dengan tangan kirinya. Ditampar, pria berbadan kecil tampak mengalah dan mundur ke belakang untuk menghindar dan hendak pergi meninggalkan instruktur itu. Bukannya membiarkan pemuda berbadan kecil itu pergi, namun instruktur game berbadan besar itu makin beringas dan melanjutkan pertengkaran. Instruktur game malah kembali mendekat dan menarik belakang leher pria berbadan kecil. Kembalilah terjadi adu mulut. Sang pria berbadan kecil itu pun tampak tak dapat menahan diri lagi setelah dipukul beberapa kali. Tersulut kekesalannya, akhirnya pria berbadan kecil melayangkan satu pukulan tangan kiri dan tepat mendarat ke wajah instruktur game tersebut. Tak disangka, instruktur game berbadan kekar dan sangar itu langsung tersungkur, jatuh ke tanah tanpa bisa bangun lagi. Inilah pelajaran berharga bagi kita semua, agar tidak arogan dan merasa besar dan kuat. Ternyata kenyataannya membuktikan bahwa di atas langit masih ada langit.